perayaannya dirayakan dua kali ya, sekali bersama ibunya di rumah sakit tempat dia dirawat, dan beberapa hari kemudian saya bersama seluruh keluarga datang untuk membuat sebuah pesta ulang tahun sederhana di rumah. Nah, kita bikin kue, bikin coklat fountain lah, nyanyi-nyanyi, dancing-dancing, bikin dekorasi gitu, sehingga ya menjadi momen yang menyenangkan sih dan sangat berkesan untuk kita semua. Gak ada sih, dia santai sih untuk ulang tahunnya. Cuma memang kita dari keluarga yang memang berencana dan memang mengupayakan untuk membuat itu menjadi lebih. Saya sendiri ke Singapura itu kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu sekali untuk stay di sana supaya bisa apusan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.